warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megar Sianti. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai alat pengukur tanah, yaitu teodolit. Nah, pada teodolit ini, kita akan membahas definisinya, bagian-bagian alat dan fungsinya, cara menggunakannya, cara membaca data, dan mengolah data. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi teodolit. Teodolit adalah alat yang dirancang untuk mengukur sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal. Selanjutnya kita melangkah pada bagian-bagian alat dan fungsinya. Yang pertama adalah statif. Statif biasa juga dikenal dengan tripod atau kaki tiga. Statif ini berfungsi sebagai penunjang pesawat teodolit. Statif terdiri dari kepala statif, baut instrumen, skrup pengunci, skrup penyetel, dan kartu statif. Kepala statif berfungsi sebagai tempat dudukan dari pesawat teodolit. Baut instrumen berfungsi untuk mengencangkan antara pesawat teodolit dengan statif. Kaki statif berfungsi untuk menancap ke tanah dengan kuat agar pesawat tidak jatuh. Selanjutnya adalah plat dasar. Plat dasar berfungsi sebagai tempat bertumpunya pesawat teodolit. Kemudian ada skrup ABC. Skrup ABC ini berfungsi untuk mengatur atau menyeimbangkan buko kotak dan buko tabung agar sumbu satu vertikal. Nah, yang ini adalah LCD pembacaan. LCD pembacaan ini berfungsi sebagai monitor untuk pembacaan hasil pengukuran. Kemudian ada juga tombol monitor. Tombol monitor ini berfungsi untuk mengatur pengoperasian pesawat teodolit. Selanjutnya ada skrup pengunci horizontal. Berfungsi untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Kemudian ada juga skrup penggerak halus horizontal. Berfungsi untuk menggerakkan teropong secara horizontal ke arah objek secara halus. Nah, yang ini adalah skrup pengunci vertikal. Berfungsi untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Kemudian ada juga skrup penggerak halus vertikal. Berfungsi untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah objek secara halus. Selanjutnya ada lensa bidik. Lensa bidik berfungsi untuk mengamati objek bidik dan mengamati bacaan benang. Kemudian teropong. Teropong berfungsi untuk membidik objek pengukuran. Di atas teropong terdapat sebuah pengarah kasar. Pengarah kasar ini berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Kemudian ada juga pengatur lensa, berfungsi untuk memfokuskan lensa ke objek. Selanjutnya difotabung, berfungsi untuk menyetel posisi sumbu dua pesawat secara horizontal. Kemudian ada juga difokotak, berfungsi untuk menyetel sumbu satu agar berada pada posisi vertikal. Nah, yang ini adalah handle, berfungsi sebagai tempat pegangan ketika pesawat teodolit diangkat. Yang ini adalah tempat baterai. Berikutnya adalah cara menggunakan teodolit. Cara menggunakan alat ini adalah, pertama-tama buatlah kaki statif berbentuk segitiga sama sisi. Lalu kuatkan atau injak pedal kaki pada statif dan atur kembali ketinggian statif. Kemudian letakkan pesawat teodolit di atas statif. Lalu diikat dengan baut yang ada pada statif. Kemudian tancapkan salah satu kaki statif sambil kedua tangan memegang kedua kaki di statif yang lainnya. Setelah itu lihat nivo tabung. Apabila nivo tabungnya tidak ada di tengah, maka posisi alat dalam keadaan miring. Setelah posisi gelembung pada nivo tabung ada di tengah, maka alat sudah dalam keadaan waterpass, walau masih dalam keadaan kasar. Untuk menghaluskan agar posisinya lebih level, maka gunakan nivo kotak. Sejajarkan nivo kotak dengan menggunakan skrup ABC. Kemudian putar 90 derajat. Setelah selesai, tentukan titik acuan alat sebagai 0 derajat, 00 menit, dan 00 detik atau arah utara bumi dengan menggunakan kompas. Dan juga tidak lupa untuk mengunci skrup penggerak horizontal.
Setelah itu, ukur tinggi alat dengan meteran atau roll meter dan alat siap untuk digunakan. Selanjutnya, kita melangkah pada materi yang terakhir, yaitu cara membaca dan mengolah data. Baiklah, yang pertama yaitu jarak datar. Rumusnya adalah benang atas kurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal pangkat 2. Yang kedua adalah jarak miring. Rumusnya yaitu benang atas kurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal. Yang ketiga adalah beda tinggi dari tempat berdirinya alat atau BM1 ke rambu ukur atau titik selanjutnya. Rumusnya yaitu delta H sama dengan tangen dalam kurung 90 dikurang sudut vertikal dikali jarak datar ditambah tinggi alat dikurang tinggi target. Yang terakhir adalah koordinat. Koordinat terbagi menjadi dua, yaitu titik koordinat X dan Y. Pada titik koordinat X, rumusnya yaitu X sama dengan sin azimut dikali jarak datar ditambah X pada tempat berdirinya alat atau BM1. Kemudian pada titik koordinat Y, rumusnya yaitu Y sama dengan cos azimut dikali jarak datar ditambah Y pada tempat berdirinya alat. Baiklah, itulah tadi materi singkat dari saya mengenai alat pengukur tanah, yaitu teodolit. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, serta lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.